Selamat malam, Opa, Oma, Bapak, Ibu yang kekasih. Puji Tuhan, malam ini kita boleh ada dalam keadaan sehat dan sukacita. Perkenalkan, nama saya Bapak Michael A. Sumarno, Jemaat GPB Shalom Sidoarjo. Malam ini kita akan membaca firman Tuhan sesuai bacaan Sabda Bina Umat malam hari Senin 22 November 2021. Sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur malam ini kami boleh ada dan kami akan membaca bagian firman Tuhan. Sebelumnya Tuhan senantiasa mau hadir di tengah kehidupan kami. Roh Kudus-Mu menuntun menyertai kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dan renungkan malam ini dapat kami mengerti dan boleh menjadi bagian kehidupan beriman pada Tuhan kami Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bacaan firman Tuhan malam ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 26 sampai 41 yang menyatakan, "Hai saudara-saudaraku, baik yang termasuk keturunan Abraham maupun yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Sebab penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus. Dengan menjatuhkan hukuman mati atas dia, mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Dan meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Dan setelah mereka mengendapi segala sesuatu yang ada tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Tetapi Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Mereka itulah yang sekarang menjadi saksinya bagi umat ini. Dan kami sekarang memberitakan kabar kesaksian kepada mereka, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang ada tertulis dalam Mazmur kedua. Anakku engkau, aku telah memperanakkan engkau pada hari ini. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan diserahkan kembali ke dalam kepada kebinasaan. Hal itu dinyatakan oleh Tuhan dalam firman ini. Aku akan menggenapi kepadamu janji-janji yang kudus dapat dipercayai, yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan dalam Mazmur yang lain, engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu melihat kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Tetapi Yesus yang dibangkitkan Allah tidak demikian. Jadi ketahuilah, hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam dialah setiap orang yang percaya memperoleh kepembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Karena itu waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan dalam kitab nabi-nabi.
ingatlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam samanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, renungan malam hari ini diberi judul Kami Memberitakan Kabar Kesukaan. Ayat bacaannya, dan kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu, yaitu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita. Masih dalam rumah ibadat di Antiokhia di Pisidia, Kisah 13 ayat 14, Paulus mulai berbicara tentang kesukaan besar atas keturunan Abraham kepada mereka yang takut akan Allah. Dalam pesan yang menghibur dan membangun umat, Paulus menyampaikan pokok-pokok ajaran para rasul tentang Yesus, seperti yang juga tertuang dalam pengakuan iman rasul. Yang pertama, Yesus adalah manusia sejati yang tidak bersalah. Ia menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang menandakan bahwa ia turun ke dalam kerajaan maut. Yang kedua, Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Ini menandakan kuasa kubur yang membinasakan manusia takluk pada Allah di dalam Yesus yang bangkit. Ketiga, Yesus manusia sejati yang bangkit menyatakan kemahakuasaan Allah. Ia menampakkan dirinya kepada murid-murid yang mengikutinya dari Galilea. Inilah permulaan baru dari kehidupan manusia jasmani. Allah memberi hidup yang baru bagi manusia dalam Yesus. 4. Paulus dan Barnabas sampaikan kabar baik tentang pengampunan dosa yang tidak diperoleh dalam hukum Musa, tetapi hanya dalam Yesus. Tanda kebesaran Allah dimulai dalam dunia, bahwa ia bukan menghukum tetapi mengasihi manusia buah ciptaannya. Pemberitaan Paulus tentang Yesus adalah dasar pemberitaan gereja yang kudus dan am sepanjang masa. Dalam keutuhan persekutuan saat ini, kita dipanggil sebagai umat kepunyaan Allah untuk memberitakan kabar sukacita itu. Dipanggil sebagai saksi yang memberitakan berita pendamaian dalam kata dan tindakan. Bukan hukuman yang mematikan karakter manusia. Sama seperti Yesus mengampuni dosa kita, baiklah untuk itu kita saling mengasihi, bukan saling menghukum sesama kita dalam keluarga, gereja, dan masyarakat.
Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa sapaan. Kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, Allah yang kami sembah dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami baca dan renungkan malam ini lewat bacaan Sabda Bina Umat. Ya Roh Kudus, mohon tuntunlah kami sebagai saksi Kristus yang setia, membawa kabar kesukaan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami sampaikan pada malam ini Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami dapat memberitakan kabar kesukaan dalam kehidupan kami selaku anggota PKLU GPIB. Allah Bapa dalam sorga, malam ini kami berdoa bagi fungsionaris Majelis Sinode GPIB ke-21 periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2025 yang telah terpilih dalam sidang Majelis Sinode yang berlangsung pada tanggal 26 hingga 31 Oktober 2021 dan telah terpilih hamba-hambamu yang telah engkau percayakan duduk dalam kepengurusan Majelis Sinode periode 2020-2025. Anugerahkan kekuatan, kesehatan, hikmat bagi hamba-hambamu yang telah terpilih agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dengan penuh sukacita. Bapa Sorgawi, malam ini kami berdoa bagi program Dewan PKLU GPB yang ada. Tuhan senantiasa anugerahkan kekuatan kesehatan bagi seluruh anggota pengurus dari Dewan PKLU GPB, mulai dari ketua, sekretaris, bendahara sampai dengan semua petugas yang Tuhan percayakan, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan dalam kepengurusan Dewan PKLU, agar mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab pelayanan untuk hormat dan kemuliaan. Dan kami semua anggota PKLU yang ada di GPB, semuanya ini kami dapat menerima bahkan ikut campur tangan di dalam setiap program-program yang dilaksanakan. Tuhan tolong, meskipun usia semakin bertambah, kiranya semangat melayani tetap terpancar, tetap bersinar bagi semua anggota PKLU yang ada. Allah Bapa dalam sorga, Engkau senantiasa anugerahkan kekuatan kesehatan bagi kami semua para pengurus yang ada, agar segala program kerja dapat dilaksanakan dengan baik seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Allah Bapa Sorgawi, kami juga berdoa bagi pemerintah bangsa negara kami di bawah kepemimpinan Bapak Insinyur Joko Widodo dan juga Wakil Ma'ruf Amin, segala aparat jajaran pemerintahan yang ada. Kau anugerahkan kekuatan kesehatan bagi Bapak Jokowi dan para jajaran yang ada di pusat, agar mereka dapat menjalankan tanggung jawab pemerintahan dengan hidup takut akan Tuhan. Semua program-program dapat dilaksanakan dalam pimpinan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi pandemi COVID-19 yang hingga saat ini belum berakhir. Tuhan berkati pemerintahan yang ada dan juga jajaran tim kesehatan, para dokter, perawat, juru medis dan semua yang terlibat di dalam penanganan COVID-19, agar mereka dapat menjalankan tugas dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan dengan penuh sukacita, sehingga COVID-19 ini dapat berakhir dan kami masyarakat Indonesia boleh hidup tenang, damai,
dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pimpinan-Mu dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami, kami serahkan tanggung jawab kami, keluarga kami dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Malam telah menjadi bagian hidup kami, kami akan beristirahat, kiranya Tuhan menyertai istirahat kami malam hari, Tuhan jaga lindungi sehingga esok pagi kami boleh bangun dengan tubuh dan jiwa yang penuh keberkatan. Dan kami boleh melaksanakan segala aktivitas yang Tuhan percayakan dan siapkan kami pada hari esok. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Tuhan yang jauh daripada sempurna. Ampuni segala dosa-dosa kami dan sempurnakan doa kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa-opa, opa-oma, bapak ibu, demikianlah firman Tuhan malam ini. Kami sudah beritakan. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan memberkati. Tetap semangat. Pelayanan segar dan hijau.